Dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2018, Kepolisian Daerah Papua menggelar simulasi pengamanan Pilkada. Pemprov Papua raih penghargaan nilai B akuntabilitas kinerja pemerintahan. Halo, selamat siang saudara semua. Selain berita tadi, beberapa berita dan informasi lainnya juga sudah kita siapkan dari ruang iNews Papua hari ini. Bersama saya Rensi Agnesia, mari kita lihat berita selengkapnya. Saudara, seorang kriminal bersenjata di Sina, Kabupaten Puncak kembali lakukan penyerangan terhadap 4 orang anggota TNI yang sedang berbelanja kebutuhan pos di Pasar Sina pada Senin pagi. Akibat dari penyerangan tersebut, satu anggota TNI tewas tertembak. Jadi kemarin tanggal 12 Februari, tepatnya jam 10.00, itu terjadi penembakan atau penghadangan dilakukan oleh kelompok separatis. Kelompok separatis bersenjata terjadi di Sina terhadap anggota TNI yang sedang melaksanakan pengamanan pos pengamanan di Sina. Nah, kebetulan kelompok ini, anggota kita ini adalah mereka adalah kelompok logistik yang memang rutin untuk belanja di pasar tersebut untuk kebutuhan sehari-hari di pos rutin, bukan tiap hari, mungkin 2-3 hari. Pada saat melaksanakan tugas yaitu belanja untuk kebutuhan sehari-hari, ada satu orang atas nama Pratu SN ini mungkin secara tidak sadar dia terpisah dari kelompoknya. Nah, pada saat itulah dia terpisah dari kelompoknya, kurang lebih 50 meter dari kelompoknya dia sendiri, dia diserang oleh 5 orang. Kurang lebih 5 orang kelompok separatis bersenjata ini bersenjata. Kalau informasi dari masyarakat, ada yang bawa pistol dengan golok. Nah, kemudian diserang dan ditembak di tempat, dari jarak dekat. Tembak di bagian telinga bagian kiri, tembus ke bagian kanan, sehingga gugur di tempat. Setelah terdengar suara tembakan, rekan-rekan yang dari pos maupun yang sedang belanja, segera melaksanakan pengejaran ke TKP, pengejaran. Mereka mengejar sampai ke arah kampung dan arah hutan. Nah, pada saat mereka dikejar, kelompok ini juga memberikan perlawanan, sehingga kemungkinan senjatanya bukan hanya pistol saja senjatanya, karena dia memberikan tembakan perlawanan sambil pengunduran secara terpencar. Sehingga tidak bisa dikejar. Medan di Sina ini kan cukup berat, terdiri dari bukit-bukit, ketinggian, hutan, sehingga tidak bisa dikejar.